cuma akal-akalan lo doang kan biar gue bingung. Hai guys, bagi para penonton setia IN Time atau Indonesia Next Top Model pasti tahu dong siapa aja sih nama-nama model atau winner di IN Time Cycle 1, 2, bahkan yang terbaru saat ini yaitu IN Time Cycle 3. Dimana saat ini lagi rame-ramenya nih bahas setiap para modelnya, karena setiap minggunya kita dikasih tontonan seru dari mulai rumah karantina, tantangan, juga photoshoot yang luar biasa. Ditambah lagi drama para modelnya. Nah, tapi kali ini saya gak akan bahas model INTM Cycle 3 ya. Bagi para penonton setia INTM, pasti kenal dong sama Sarah Tumiwa. Ya, Sarah adalah winner di INTM Cycle 2, dimana di saat kemenangannya menjadi pro kontra netizen ya guys. Tapi tahu gak sih guys, Sarah kini bisa membuktikan dirinya layak menjadi juara di INTM. Dengan talentanya, dia berhasil menjadi salah satu pemeran di sebuah series film horor, dimana dia berperan sebagai Sasi. Eits, tak hanya itu guys, ternyata tak hanya Sarah salah satu jebolan INTM yang ada di series itu loh. Sita INTM Cycle 2 juga menjadi salah satu pemeran di series itu, memerankan Olivia, dimana Sita berperan sebagai hantu penasaran yang ingin menyelesaikan urusan dunianya yang belum selesai. Sebelum Sarah dan Sita INTM Cycle 2 yang berhasil menjadi bintang film, ternyata Audia Ananta juga jebolan INTM Cycle 2 juga pernah bermain film loh guys. Sarapan, wah, keren-kerennya mereka. Cara gue biar bikin kalian tetap hidup. Boleh ya minta tolong sekali aja? Aku pinjam badan kamu.